Lapangan Desa Braban ini mungkin lapangannya cukup luas, fasilitasnya juga lengkap. Mulai dari gawang sepak bola yang untuk ukuran normal sampai ukuran yang anak-anak. Selain itu juga ada lapangan bola basket dan lapangan bola voli untuk menunjang permainan lainnya. Selain itu di lapangan Desa Braban ini juga terdapat tempat untuk orang-orang jogging pagi hari. Kalau menurut saya, lapangan Desa Braban ini fasilitasnya cukup lengkap, kebersihannya juga lumayan terjaga. Dari lapangan yang selalu dirawat setiap bulan, mungkin setiap minggu rumput selalu dipotong, dan tempat-tempat yang lain seperti tempat jogging juga selalu dibersihkan setiap saat. Kalau untuk kebersihan, mungkin lapangan ini cukup bersih karena setiap sore ataupun setiap pagi biasanya ada petugas kebersihan yang menjalankan tugasnya di sekeliling lapangan Desa Braban. Untuk fasilitas yang perlu ditambahkan, mungkin di sebelah utara di lapangan bola basket mungkin bisa ditambahkan jaring supaya nanti orang-orang bermain bola basket itu tidak masuk bolanya ke dalam bola pacepati yang ada di sebelah utara. Nah, terkait dengan lapangan itu, dari Bumdes kemarin sudah mensosialisasikan juga di tingkat desa dengan Manggala Desa bahwa lapangan itu merupakan kawasan rekreasi olahraga lapangan Desa Braban itu namanya. Nah, untuk orang luar kemarin sesuai dengan perdes yang saya sebutkan tadi, itu untuk orang luar kita kenakan ada biaya kebersihan itu Rp2.000, dan untuk orang luar daripada Desa Braban khususnya bule atau yang dari luar negeri itu kita kenakan Rp5.000 satu kali, ini menikmati sarana prasarana yang ada di lapangan.